deket, sering ngobrol, sering sharing, sering nongkrong, tapi udah segitu doang. Sebenarnya kenapa aku bilang teman deket, karena kita sering ngobrol dan aku sih tipe orang yang milih orang untuk terbuka gitu, dan kebetulan nyambung, kita punya cerita yang lumayan sama juga, jadi kita deket karena kita sering sharing dan sering ngobrol. Oh my god. Karena dulu semua orang di lokasi syuting tuh godain dia sih, jadi aku bercandain aja. Misha, nama Misha. Dulu juga Misha, dulu juga Syasha gitu. Cuman mungkin kebetulan kayak aku mau ngejailin dia juga. Itu kalau nggak salah lagi kita mau keluar kota ya itu videonya. Iya, aku mau ngejailin dia juga karena dia bisa ngejailin aku. Ya udah. Ini mungkin klise, tapi zaman sekarang kayaknya susah untuk cari cowok yang hatinya emang pure baik. Karena sebenarnya menurut aku sih itu fondasinya sih, jadi segitu aja sih sebenarnya. Nyari yang seiman, pasti. Mau bangun hubungan yang baik dengan keluarga aku juga, gitu. Lebih selektif ke arah situ sih. Yang baik menurut aku tuh yang tulus sayang dan tulus mau peduli. Bukan cuma sama akunya, tapi sama orang tua dan keluarga aku juga. Jangan lupa saksikan Selebtube TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.